Tabiun. Alhamdulillah. Nama saya Amelia Rizkia Mufida, kelas 2 Ibnu Batuta, SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, Amel akan membawakan Isyroh Nabawi, yaitu sebuah kisah dari Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal tanah liat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam. Iblis tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, iblis diusir dari surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Mereka bebas menikmati apa saja yang ada di surga, kecuali satu, yaitu buah kurdi. Mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dan Hawa memetik buah kurdi dan memakannya. Akibatnya, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke bumi secara terpisah. Nabi Adam diturunkan ke Hindustan, sedangkan Hawa diturunkan ke Jeddah. Mereka berdua berdoa agar dipertemukan lagi. Bertahun-tahun mereka saling mencari. Akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka di Padang Arafah. Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan baru di bumi. Tak henti-hentinya mereka berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa yang telah dilakukannya. Nabi Adam dikaruniai 40 anak. Setiap Hawa melahirkan selalu kembar laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menikahkan anak mereka, tetapi Allah melarang menikahkan sesama saudara kembar. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah hingga akhirnya mereka tersebar di seluruh penjuru bumi. Mereka terbagi menjadi beraneka suku dan negara. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau ingin menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihi salam. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.